Kepolisian Polres Minahasa, Kamis 15 Oktober 2020, kembali melaksanakan justisi terhadap protokol kesehatan dan patroli bersama personil Satuan Pol PP serta Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa pada pukul 09.00 WITA. Kegiatan yang dipimpin KBO Lantas Ibtu Frederick Kelempo bertempat di Simpang 4 Bata, Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta sosialisasi penggunaan masker bagi pengguna jalan. Sama instansi samping sementara melaksanakan operasi justisi dengan sasaran protokol kesehatan. Selama ini kami memeriksa, ternyata Bapak menggunakan masker. Ya. Jadi jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Makasih, Pak. Dalam kegiatan ini, polisi memberikan himbauan agar masyarakat untuk rajin mencuci tangan serta menjauhi kerumunan di pusat perbelanjaan Kota Tondano agar terhindar dari penyebaran pandemi virus corona. Kegiatan berakhir pada pukul 11.00 WITA dengan keadaan aman dan lancar. Dari Tondano, Alfonda Suot, reporter Humas TV Polres Minahasa, melaporkan.